Budi Sulistiana, SS MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Bambang, Ketua Umum IKSBI, yang saya hormati Ketua Cabang Mas Abno, yang saya hormati Pak Aris, ini juga teman saya ini, yang saya hormati Pak Lurah, Pak Fahmi, ada Mas Dungkul. Mas Bambang ini kakak saya ini. Jadi saya kalau sama IKS itu tidak jauh sebetulnya, tapi saudara sendiri. Itu Mas Sugeng itu juga teman kakak saya. Jadi bisa. Jadi sebelumnya kamu sekalian mohon maaf, Pak Bupati maupun Pak Bapu pagi ini tidak bisa hadir secara pribadi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau mewakilkan pada saya untuk menghadiri acara pendirian dan peletakan batu pertama Sekretariat Joglo KSBI ini. Terima kasih tanpa panjenengan semua, misalnya ya, tentunya ini nanti akan terbangun karena semangat dari seluruh warga IKS. Oleh karena itu semua saya minta ikut mengguyung, ikut bergotong royong, ikut membantu sampai nanti terselesaikannya bangunan yang insya Allah nanti kalau berdiri akan menjadi sesuatu yang megah. Suasana di belakang, suasana di belakang saya lihat ini sangat luar biasa indah. Dengan hijaunya ini, saya berharap setelah terbangunnya Joglo ini, IKS semakin hari akan menjadi semakin lebih besar lagi. Bela diri itu gini, biasanya semakin besar, semakin berwibawa, semakin tawaduk, gitu. Beberapa saat kemarin di beberapa daerah terjadi perkelahian antar perguruan bela diri, gitu. Di Malang, yang baru kemarin masuk TV itu di Kediri, di Sidoarjo, di Gresik, di Surabaya, Pasuruan itu. Dan alhamdulillah dinyawi tidak terjadi itu. Itu karena para pemimpin, para ketua perguruan dinyawi ini bersatu, Pak Bambang. Itu. Jadi ngawi itu sampai hari ini ngawi yang ramah. Oleh karena itu, mari kita semua bersama-sama membangun Ngawi menjadi Ngawi yang nyaman, menjaga Ngawi menjadi Ngawi yang aman. Itu bisa terjadi karena para sesepuh beserta seluruh anggota secara bersama-sama ikut bahu membawa menjaga keamanan itu sendiri. Tanpa panjenengan Ngawi tidak akan bisa terjadi seperti ini. Kenyamanan, keamanan itu modal dasar yang paling besar di Indonesia ini karena pluralisme di Indonesia ini sangat luar biasa. Perbedaan itu justru menjadi warna-warna yang indah, bukan menjadi sesuatu yang bisa dibentur-benturkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan. Jadi, bagi sekalian, semoga tidak lama lagi, tidak menunggu sampai beberapa bulan ke depan, bangunan Joglo ini berkat kerja keras panjenengan akan terbangun
dengan megah dan indah. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, permohonan maaf dari Pak Bupati yang tidak bisa hadir secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis Suara. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dan...